Oke, welcome back to my channel. Akan ada 25. Sudah lama aku nggak upload video ya, karena malum aku lebih sibuk, aku akan pulang kampung di tahun ini, di akhir tahun ya. Aku mau pulang kampung di hari apa kita pulang kampung nih? Senin ya? Kau bilang hari Minggu, berarti tanggal 21 ya? 20 tanggal 20? Oke, tanggal 20 kami pulang kampung. Tengok guys, kayak gini kalau aku mau bikin video guys. Ya, aku selalu ada buat kalian guys. Pasti pada kepo kan persiapan aku apa aja pulang kampung. Pengennya oleh-oleh kan. Aku ada sudah persiapkan nih guys, oleh-oleh buat keponak-keponak aku aja. Mamaknya nanti dulu mamaknya, tunggu aku begaji dulu dari YouTube nih, baru mamaknya belikan. Persiapan aku tak banyak, ini semua baju-baju, nih baju-baju semua aku mau bawa balik semua. Nih aku baru beli anduk baru tuh, tapi aku tidak seribet itu mau balik kampung. Aku bawa balik kampung yang simpel-simpel aja. Aku mau beres-beres dulu guys, supaya nanti tidak sibuk pas hari hari. Kampungmu kan di Batam. Itu kan kampung bapak sama mama. Ada dak akak belikan oleh-oleh buat abang Dadan? Ada. Ada. Apa? Truk oleng dua. Aka satu, abang Dadan satu. Jadi kalian kembaran gitu. Wah, pas lah ya Nimi ya ukurannya ya. Alhamdulillah ada rezeki, mudah-mudahan rezekiku banyak lagi, aku bisa belikan keponakan yang di sini. Jangan sedih ya. Ya, aku bisa belikan keponakan yang di sini juga ya. Besok-besok. Ini keponakan yang di kampung dulu. Keponakan di sini gampang aja, kita tinggal pergi ke mall aja nanti. Ya. Kalau? Hah? Kalau ada apanya? Oh, kalau ada happeningnya, aman ya. Bang Adit ini. Ya, Superman. Oh, Batman. Superman. Oh, Abang Ferdi ini. Aku tak merasa memilih inilah. Apa ini? Ya kok. Apa tuh kak? Apa iya. Namanya kak? Kolai. Ini celana mama ini. Perasaan aku tak ada milih. Iya. Ini anak siapa yang kecil-kecil comel-comel ini? Nah, anak Nadin. Nanti ini adik kembaran sama Nadin ya. Ya, ini ada dua bapak belikan. Nanti kembaran sama. Wah, bapakku yang ini, Pak. Hah? Aku yang ini. Kan ada dua. Satu buat Dadan. Abang Dadan, truk oleng. Nih, kembaran nanti sama Aka ya, Abang Dadan ya. Tuh. Muat apa Dadan nih? Muat ya. Nah nih truk oleng. Bapak-bapak pun nak beli yang baru juga. Oh iya lah, aku di Batam tak sukses pula ya kan. Tengoklah dia beli celana baru. Tengok gaya kali lah. Udah jauh-jauh merantau katanya, mendingan di sini aja. Aku merantau ya ke Batam nih, jujur aja. Tidak ada sepeser pun aku bawa duit. Ongkos aku dibayarin. Istri aku dulu bukan kau ya. Sorry ya. Nah,
dibayarin, aku ingat masih. Jadi aku curhat. Ongkos dibayarin, sepeser pun aku enggak ada buat duit dibatangi. Tahu. Oh. Jadi modal apa aku? Modal ini aja lah cuma. Perlengkapan. Oh, dia baru. Beli kolor 2 kotak. Gaya kali dia nak balik kampung, dia paling heboh. Oh. Nih, baju siapa nih? Keren kali, Wak. Untuk bapak aja lah nih. Ya. Muat pun untuk bapak, ha? Muat nih, paksa-paksa aja lah, ya kan? Biasa main kita kan. Tos lu. Ini apa, Mak? Gacau mata. Gaster. Iyalah. Pasti penasaran kan? Harganya berapa kan? Tak boleh. Gaster yang cantik ini, aku kasih tengok. Tengok lah. Tengok. Cantik loh. Nah, ini daster almarhum Vanessa Angel. Harganya $35. So aku mau jalan-jalan kalau enggak hujan ke pasar second nih. Ya. Insyaallah. Kita cari yang branded limited edition ya kan. Di dalamnya sudah ada, guys. Sudah ada. Tuh, sudah banyak, jadi aku tinggal tambah sedikit. Kayaknya kau mau balik kampung lama nih. Lama lah. Hah? Kok banyak kali kau bawa baju? Iyalah. Ini lagi. Kan kepalanya 4. Tapi aku cuman sebentar aja di Pulau Gigang, guys. Aku bakalan balik lagi ke Batam. Karena aku ada kerja di Batam. Dan juga tapi ya, nanti kayaknya aku lebih banyak nanti kontennya di Pulau Kijang ya. Aku mau telusuri, aku mau kasih tunjuk dengan kalian Pulau Kijang seperti apa. Jadi kalau yang subscribernya Dio Prayogi pasti tahu lah Pulau Kijang, karena kemarin kan dia pulang kampung sama Mak Barbar juga. Aku nggak ikut, guys. Nah, kali ini aku pulang kampung, Mak Barbar nggak ikut karena ini aku menghadiri acara nikahan ipar aku, ya adiknya istri. Rencananya tadi malam ini aku mau turun ke pasar jodoh. Karena hujannya lumayan deras ya di Batam. Udah lah, tutup lah slating. Jadi kayaknya besok mau cari oleh-oleh untuk makan-makanannya gitu. Besok tinggal penuhkan satu tas ini. Udah kayaknya 3 tas aja ini ya. Soalnya kalau banyak-banyak aku terus ngangkutinnya nanti di pelabuhan. Jadi ceritanya kami mau baliknya pakai ferry ya, Mia. Tadinya kami mau balik pakai Roro, guys. Tapi berhubung bawa ini bocah-bocah ini, karena kalau di Roro nanti pasti kami nginap. Nginapnya tuh di laut. Jadi rencananya kami mau balik pakai Roro aja, pakai ferry aja. Jadi ferry ini langsung sampai ke Pulau Kijang. Gak payah singgah-singgah lagi. Nah. Oke lah. Oke ya. Iya. Oke, guys. Sampai di sini dulu konten aku. Nanti aku lanjutkan lagi untuk belanja ke pasar jodoh, guys. Ya, jangan kemana-mana. Kalian komen, kalian like, bagikan ke teman-teman kalian ya. Yang orang Pulau Kijang, salam ya, karena ada 25. Doakan, guys. Goyak, pi, mati aku, pi. Aduh. Taruh pi dalam itu, pi. Ini, tengok, guys. Taruh. Kerjaan istri aku, guys. Tengok, apa ini? Kau tak tahu, ini tabungan. Astagfirullahaladzim. Tabungan viral di TikTok. Tengoklah, korban TikTok. Tapi dia sudah bikin kayak gini. Tengok bawahnya. Ahahahaha, gigi tikus. Mana isinya, dek? Tengok, dek. Gak ada kan, dek?
jadi kuek, apa? Kuek, kuek, tapi kuek. Aku harap maklum guys, dia sudah ada niat untuk nabung ya kan. Untuk nabung udah ada niat. Bagus. Kalau gagal pertama, coba lagi. Gagal kedua, simpan, coba situ. Lagi. Nanti dibuang anakmu teruk aku bikin ya. Guys. Udah ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Dadah.